Oke, di sini saya kedatangan dari Probolinggo, SCU-nya PCX. PCX. Ketinggalan, ketinggalan apa jatuh, ya, Om? Yang lebih tepatnya diambil orang ya, soalnya ditaruh di atas lemari pas pagi-pagi udah nggak ada gitu. Lebih tepatnya diambil orang. Makanya biar serepnya nggak ada, kalau nggak diganti ya hilang motor gitu aja. Jadi nanti untuk ID-nya yang lama nanti kita hapus juga. Jadi untuk remote yang lama yang hilang ini nggak bisa connect ke motornya. Makanya ini nanti kita proses ganti remote baru juga menghapus data yang lama dari Probolinggo Kota. Ini tadi kemarin buka joknya kesulitan, dibawa ke bengkel ini buka joknya. Bengkel dari depan bukanya, Dari depan. dibongkar depan. Oke, siap ya Mas Bro, ini tunggu dulu, ini kita baca barcode-nya dulu. Oke, di sini kita proses baca ID barcode. Oke, di sini sudah terbaca untuk ID barcode-nya. Maaf, ID-nya ini kita sensor. Jadi kita untuk proses tinggal proses pendaftaran saja di sini. Oke, di sini untuk remote yang pertama ini sudah terkoneksi ataupun sudah terdaftar. Ini katanya mau tambah remote lagi, jadi buat serep. Nah, di sini kita sudah masuk ke menu, yaitu bentar saya sambil pegang. Ke manual program ini ADD key by key, yaitu pendaftaran remote dari remote ataupun pendaftaran remote baru. Oke, original key, press key bottom dari yang sudah terdaftar ini suruh ke grand. Oke, enter remote yang lama ya atau yang sudah terdaftar off the original fob. Tes antara SCU dan remote ini posisinya grand. Ini good registrasi, berarti remote yang tadi sudah terdaftar. Coba kita matikan. Enter, no registrasi. Ini kan di off kan. Ini coba yang pertama. Ini saya aktifkan. Oke, tekan enter. Good registrasi. Coba kita nonaktifkan remote yang pertama. Tekan enter lagi. No registrasi. Berarti ini sudah bisa terkoneksi ya remote dua-duanya ini. Berarti sudah bisa terkoneksi dengan baik. Oke, cukup sekian, nanti tinggal proses. Saya minta video tentang motornya bisa nyala atau tidaknya, karena dari Probolinggo ya cukup dekat, dari Pasuruan mungkin hanya sekitar 20 kiloan atau 25 kilo. Oke, saya akhiri, semoga bermanfaat. Salam dari JJ Channel, semoga berkah dan mantap. Pemasangan keyless kunci pencarian barcode berhasil ya. Nah, on, siap. Oke, mantap, aman, selesai. Oke, sip.